Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arozi Hasyim dengan tema Paham akan hakikat takdir dan hakikat umur. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Selamat menyaksikan. Saya akan membedah dua ayat ya. Surat Ghafir, surat 40 ayat 67. Surat Ghafir, surat 40 ayat 67. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min turab." Ini kayak film. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Turab. Turab itu debu, seperti ini. "Tsumma min nutfatin." Kau kemudian menjadikan kamu dari nutfah. Nutfah itu air mani, sentum yang lengket. Oleh ahli kedokteran disebut dengan darah beku. Kayak lintah. Dalam bahasa Arab, lintah itu disebut alaq. Ya, jadi kita kalau ngeliat lintah, kira-kira itulah yang disebut dengan min alaqah. Dulu kita pernah seperti itu. Jadi kita ini dulu pernah jadi tanah, lalu Allah jadikan dari air mani. Air mani itu hina sekali, lalu sangat lemah, seperti lintah. Sekarang udah segede ini. Gede kan jadinya? Udah merasa besar. Sama yukhrijukum tifla, lalu mengeluarkan kamu ke dunia sebagai tifla. Kalau kita punya TK itu, kalau bahasa Arabnya raudatul atfal, atfal tifl, anak-anak. Lalu Allah lahirkan kamu gak langsung gede. Ada gak yang lahir langsung segede ini? Langsung mati aja. Gak mungkin ya. Lahir pasti kecil. Yukhrijukum tifla, dia mengeluarkan kamu. Jadi kalau Allah gak keluarkan kita, tak jadi juga. Maka saat ibu melahirkan, apakah ibu itu yang mengeluarkan? Atau sebenarnya Allah yang mendorong itu semua? Kalau berdasarkan ayat ini, dialah yang mendorong. Ya. Thumma libtabluhu ashuddakum thumma litakunu syuyukha. Lalu menjadikan kamu matang, dewasa. Ashuddakum. Jadi biar kita jadi kuat. Ini kan umur kita lagi kuat-kuatnya sebagian besar nih. Ya. Namun juga ada thumma litakunu syuyukha, agar kamu menjadi syuyukh. Syuyukh itu jamak dari syaikh. Dalam bahasa Arab syaikh itu tua. Ya. Udah punya uban? Ada, alhamdulillah. Ada, berarti sudah mulai syuyukh. Ya. Syuyukh ini dalam bahasa Arab dibedakan dengan asyuddakum. Asyuddakum sesuai surah Al-Ahqaf itu 40 tahun mateng. Kalau tua di atas 40, mulai 50-60, ya itu biologisnya. Ada orang yang udah tua secara biologis tapi belum mateng secara psikis, secara spiritual. Ya, ini kan cuma fisik doang. Kalau kita kuliahnya tinggi, akalnya matang, ruhnya belum matang. Ya. Untuk kematangan spiritual, gak ada sekolahnya yang formal. Dia ada sekolahnya, tapi tidak formal. Ya. Informal. Nah, lalu Allah mengatakan, وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ. Di antara kamu, مَنْ يُتَوَفَّى, ada yang diwafatkan. Min qablu, sebelum tua atau sebelum matang, sebelum 40 atau sebelum 50-60. Benar ya? Ya, kawan kita ada yang meninggal waktu masih remaja, ada yang meninggal masih anak-anak, bahkan ada yang meninggal waktu masih bayi. Ya. Kawan saya sekelas habis merantau dari apa namanya tuh, daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi,
pulang-pulang mati. Ada kami mau masuk kuliah, saya masuk kuliah kemana, dia masuk kuliah kemana. Ketika tes harus benerin gigi dulu, cabut giginya, pendarahan, mati. Padahal itu paling pinter di kelas kita. Kalau ceramah suaranya kayak Kiai Zainuddin. Ada yang meninggal sesaat sebelum skripsi. Ada yang meninggal udah skripsi, udah siap-siap mau berangkat, mau wisuda atau tabrakan. Lengkap, insyaallah. Jadi suka-suka Allah ya. Maka disebutkan kalimatnya, "Wa minkum may yutawaffa min qabl." Di antara kamu ada yang disempurnakan rezeki hidupnya. Maka wafat bahasa Arab itu artinya wafa'ur rizq. Disempurnakan, dihabiskan rezeki fisiknya. Itu disebut dengan wafat. Jadi wafat itu bukan bahasa Indonesia, wafat itu bahasa Arab. Ya, wafa, ya, aufu bil uqud, sempurnakanlah janjimu, transaksimu. Nah, itu wafa yang disempurnakan, yang dilengkapkan. Apa yang dilengkapkan? Yang dicukupkan rezekinya. Jadi enggak usah khawatir masalah rezeki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum, ya, tidaklah kamu mati hatta yustawfa rizquh, sampai rezekinya disempurnakan. Ya. Sampai rezekinya itu habis. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada orang akan ketuker rezeki. Enggak ada. Kalau faham bab begini, ada enggak iri dengki? Enggak ada. Takut enggak mati? Ngapain takut lagi? Emang udah bagiannya, udah jatahnya. Ya, udah jatahnya. Walitablughu ajalan musamma, dan supaya kamu sampai kepada ajal. Jadi ajal itu bahasa Arab. Artinya time, waktu. Musamma yang sudah disebutkan. Itu secara harfiah. Musamma juga berarti yang sudah ditinggikan. Maka umur itu ada umur biologis, ada umur akal, ada umur kalbu, ada umur ruh. Itu beda-beda. Umur fisik ya itulah. Sekarang berapa Ustaz umurnya? 41, jujur sekali Ustaz. Alhamdulillah, udah matang. Udah matang. Udah kayak apa, telur digoreng, matang. Belum suyuh. Belum suyuh, aman. Ada apa dengan 40? 40 itu ya umur matang. Orang sudah mulai berpikir, saya sudah tua ya. Gitu. Saya sudah lama juga ya hidup. Mau ngapain lagi hidup? Ada orang sebelum umur fisiknya 40, dia sudah mikir begitu. Saya buat apa ya hidup di sini? Umurnya masih 13 tahun, masih 15 tahun, masih 21 tahun. Nah, orang-orang begini, dia sudah 40 tahun secara kalbu sebelum fisiknya. Kalau 40 tahun akal, ya kemampuan intelektual, kemampuan, kematangan akal pikiran. Ya pasti beda lah orang yang kuliahnya S1, S2, S3. Tapi itu baru normatif. Banyak kok orang yang S3 tapi gak mateng juga banyak. Jadi jangan tertipu oleh gelar-gelar ya. Itu kan cuma formalitas. Udah lihat belum sarjana itu pengen dihargai kesarjanaannya. Gue loh dokter, gue loh magister, saya loh sarjana. Oh banyak yang begitu. Ternyata kerjaan dia gak sesuai dengan gelarnya, tapi masih pengen dihargai gelarnya. Oh banyak yang begitu. Dia sedang menjadi bukan dirinya sendiri. Umurnya kalbu adalah kematangan dalam melakukan zikrullah. Karena zikir kalbu itu membuat seseorang tenang. Maka orang yang matang secara kalbu, dia matang dalam mendapatkan ketenangan. Jadi dia tahu cara pola-pola menenangkan diri. Ya. Ada orang udah dokter atau udah direktur atau sudah matang lah. Tapi ketika ada masalah dia enggak bisa menenangkan dirinya. Ya. Dia enggak bisa menenangkan dirinya. Gampang panik. Nah, orang-orang seperti ini berarti kalbunya belum matang. Gampang panik.
gampang rusuh. Ya. Hati-hati loh, jangan gampang rusuh. Jangan gampang rusak-rusuk, itu mempengaruhi orang sekitar kita. Maka kalau sakit, yang tenang-tenang. Ya. Ada orang sakit, tenang. Ada yang sakit, mana yang bikin kita rusuh? Yang nomor dua, ya. Penyakitnya biasa, tapi ekspresinya berlebihan. Ya. Itu maksudnya saya sendiri, ya. Terlalu demam, senangnya begitu. Baik. Tapi saya juga mau menjelaskan hal yang lain di sini. Tadi ada umur ruh itu ma'rifatullah. Ajal musamma, ajal waktu musamma yang sudah dinaikkan. Nah, di mana saja ajal itu, waktu itu dinaikkan, ditentukan. Maka ada ajal luh mahfuz, kita sebut ajal takdir. Ya. Ajal takdir ini itu lewat kehendak Allah. Namanya kudrat iradat. Kekuasaan dan kehendak Allah. Itu kata kuncinya kun. Hendaklah engkau menjadi ada. Maka jadilah ia ada. Jadi mengalir dalam diri kita fayakun. Kalimat Allah kun fayakun. Umur ini menjadi umur fisik. Umur akal. Ini tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi ada ini bisa-bisa dirubah dengan doa. Geser dikit aja. Atau hujan. Ada namanya doa mengalihkan hujan. Kalau bahasa kita apa? Pawang. Pawang itu enggak horor-horor amat. Rasulullah itu ahli pawang hujan. Ya. Bukan hanya menjauhin hujan, datengin hujan juga. Di suatu kali ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami paceklik, tolong doakan hujan. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi lagi khutbah, maka Nabi langsung angkat doa. Ya Allah, turunkan hujan. Benar, hujan gak berhenti-berhenti. Kan dia doanya begitu. Coba kalau dia doa, wahai Rasulullah, doakan turun hujan yang bermanfaat bagi kami. Nah, itu beda tuh. Ini mintanya, wahai Rasulullah, tolong turun, doakan turun hujan yang banyak untuk kami. Turun pak, gak berhenti-berhenti. Ini Nabi doa lagi Jumatan. Jadi hari Jumat langsung jadi istisqo. Hujan turun seminggu. Kira-kira kalau hujan gak berhenti selama seminggu, apa yang terjadi? Banjara, yubanjiru. Kebanjiran. Pasir baru satu. Banjir itu. Maka datanglah utusan yang tadi kepada Rasulullah. Mengatakan, wahai Rasulullah, banjir. Akhirnya Nabi lagi Jumatan. Ini ridanya tadi dipakai di kanan. Sekarang dipindah ke kiri. Ini simbol. Jadi doa itu kadang ada simbol-simbolnya. Ke hari Jumat pertama, dari kanan ke kiri. Sekarang dibalik, dari kiri ke kanan. Allahumma hawalaina wa ala alaina. Ya Allah. Nah itu pawang tuh. Alihkan hujan dari kami. Hujannya enggak. Bukan berarti hujannya enggak ada. Hujannya pindah. Takdir hujannya turun, iya. Tapi dia beralih, gitu aja bedanya. Dia beralih ke hutan kah, ke padang pasir kah. Nah, takdir kita itu bisa digeser, tapi gak bisa hilang. Ya. Maka ada orang yang seharusnya sudah mati, digeser, kena lah keluarganya. Keluarganya yang meninggal. Bisa begitu. Dengan apa Allah merubah? Lagi-lagi dengan kurni dan iradahnya. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seharusnya sudah mati, tapi Allah bilang kun berikut, bergeserlah sedikit saja. Seharusnya jadi miskin, tapi menjadi biasa, enggak miskin. Seharusnya bergeser di jalan tabrakan, tapi karena subuhnya baca kunut, waqina syarra ma qadait, jagalah kami dari takdir yang buruk. Seharusnya tabrakan cuma gesek aja. Jadi kalau kita bergesekan mobil gores, ingat-ingat nih makna doa ini. Mungkin seharusnya kita ini tabrakan, tapi karena berkah doa digeser dikit, yang penting takdir tetap ada, bergesekan walaupun sedikit gitu. Seharusnya miskin bertahun-tahun, tapi karena dia doa berkah gurunya, silaturahmi, baca Al-Quran, salawat, dia cuma diberi kemiskinan sesaat, yang penting takdir miskinnya ada gitu, takdir susahnya ada.
ini takdir, boleh disebut takdir Luh Mahfuz. Apa artinya Luh Mahfuz? Luh Mahfuz, Luh artinya papan. Tapi bukan papan ya, tempatnya Luh, lembaran atau tempat menulis takdir-takdir manusia, dan itu mahfuz. Itu dijaga langsung oleh Allah. Kalau bukan Allah yang merubah, dia gak berubah. Ya. Inilah makna hadis Nabi, tidak ada yang dapat merubah takdir qada, ya, kecuali doa. La yughayyirul qada illa doa. Tidaklah dapat merubah qada, qada kehendak, ketetapan Allah, kecuali doa. Pertanyaannya, doa itu siapa yang menetapkan? Jadi saya bisa doa takdir juga enggak? Tuh, jadi jangan sok dulu ngomong, kalau enggak doa gua nih enggak jadi nih. Saya kan pernah cerita tuh, dulu kita naik bus. Di samping saya ini, saya di tengah-tengah. Ketika kita malam-malam, saya lagi tidur. Tiba-tiba pas pertigaan, ada truk. Hantam samping kiri, pas di samping saya. Di Jawa Tengah tuh. Akhirnya bus kita bergeser dikit, zzz, gitu. Berhenti, untung gak oleng. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu nyeletuk depan. Kalau bukan karena saya sholawat, ini bus pasti hancur. GR dia. Banyak orang-orang GR di dunia, ya. Cuma karena zikir-zikir dia yang cetek itu, dia merasa karena zikirku. Jangan-jangan kita ini merasa sukses karena cuma baca surah Al-Waqiah, ya. Ya, jangan-jangan kita merasa sukses karena sholawat-sholawat kita yang belum tentu diterima itu, yang belum tentu tulus. Jangan-jangan. Maka ada takdir yang lain. Umur umat Nabi Muhammad, kata Nabi, umur ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70. Ini hadis sahih nih. Maaf nih Pak Haji Koko, udah berapa, Pak? 68. Tuh udah bonus sudah. Banyak bonus. Bonus, Bapak. 68 atau 69? Udah lulus kelas ya. 68, anda 41, Pak. Jauh. Ya. Anda lebih bawah lagi tuh. 68 berarti sudah 2 tahun doang kena pandemi ya, selebihnya 66 tahun tidak ada virus pandemi. Cuma kadang-kadang orang seumur Bapak ini di luar sana, karena hanya pandemi, itu meluhnya gak tanggung-tanggung, seakan-akan 60-an tahun yang lalu itu susah terus. Cuma karena 2 tahun ini. Betapa manusia gampang melupakan jasa-jasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi ada takdir Luh Mahfuz, geser dikit dengan iradah. Geser dikit dengan apa? Ya kun lagi. Maka kun itu ada dua. Kun. Kafnya itu dalam ilmu huruf diartikan kamal, kesempurnaan. Nun ini bisa kesempurnaan nur, bisa kesempurnaan nar. Ya, kamalun nar, kamalun nur. Nurnya menjadi malaikat rahmat. Narnya jadi malaikat Azazil. Ya. Malaikat Azazil ini mantan jenderal di surga. Dulu dia pemimpin di surga, tapi dipecat. Kalau ibarat kata orang, jenderal pensiunan. Ya, purnawirawan. Nah, itu si Azazil itu purnawirawan malaikat. Dia pernah mimpin di surga. Dia pernah mimpin di surga. Dulu ada malaikat datang. Karena malaikat dikasih bocoran Luh Mahfuz. Bocorannya apa? Akan ada sekelompok malaikat belot. Malaikat-malaikat yang datang ini merasa takut. Takut kalau ini kelompok mereka. Jadi malaikat itu ada fam-famnya. Ada malaikat mukarrabin, ada malaikat rahmat, ada malaikat malam, ada malaikat siang. Ada malaikat yang belakang namanya itu pakai in, kiraman katibin. Pakai in semua. Ada malaikat yang belakangnya pakai il, Mikail, Izrail, Jibril. Ya. Ada Israfil, ada malaikat yang belakang namanya pakai un, ada an. Itu famnya mereka, family-nya malaikat.
malaikat-malaikat ini datang kepada jenderalnya malaikat zaman itu, panglimanya, pemimpinnya, datang minta doa. Karena si malaikat yang ini nih, yang di tengah surga ini, zikirnya paling banyak, ya, zikir paling banyak, doa paling mantap. Apa ada kata mereka? Wahai Azazil, doakan kami. Katanya di Lauhul Mahfuz ada sekelompok malaikat akan belot. Apa kata si Azazil? Baik, aku doakan kalian dapat hidayah. Ya, hadayakumullah. Semoga Allah memberi kalian hidayah. Tapi dia lupa mendoakan dirinya. Ya, seperti kelompok-kelompok yang sekarang sama aja. Ngomong belagu amat. Allah yahdik. Ya. Semoga Allah beri hidayah kamu. Hadayakumullah. Kalau doa, itu mulai diri kita dulu. Hadani Allah wa iyyakum. Semoga Allah beri hidayah aku dan kamu. Gitu kalau doain orang. Ya. Jangan hanya orang yang didoain. Si iblis ngerasa, saya bakal selamat dengan zikir saya. Maka kalian saya doakan berkah zikir ini, selamat. Saya gak perlu doa. Aku gak perlu doa. Kalian aja minta doa kepada aku. Jumawa dia. Mulai merasa berjasa. Karena memang banyak urusan-urusan surga, itu beres sama dia. Azazil ini rapinya bukan main. Sayapnya sangat banyak. Jumlahnya sama dengan jumlah sayap Jibril. Seandainya nih, mereka gak berubah, itu Azazil yang jadi pembawa wahyu ke muka bumi. Cuma ada satu kekurangannya. Apa kekurangan dia? Dia gak sholawat. Ya, Jibril sholawat. Dia ngira apa? Ngapain sholat-sholat? Zikirku udah cukup kok, udah sempurna. Itu dia. Jibril dan kelompok dia semua bersholawat. Maka disebutlah salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Itu yang dipandang oleh Sayyidina Jibril hanya nur. Jadi Sayyidina Jibril nunggu lama sekali. Baru Allah izinkan ia melihat nur. Maka dia bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Ya. Ternyata ada takdir lain. Ya. Kita dulu kalau belajar sifat 20 ada namanya jaiz. Tapi jaiz versi ahli sifat 20 dulu agak beda dengan ahli ma'rifatullah. Kalau versi sifat 20, tar siang bisa hujan, bisa tidak hujan. Gitu. Kalau bagi saya itu masih irada. Ya. Kehendak Allah. Kalau jaiz itu Allah berkehendak bukan berdasarkan Lauh Mahfuz. Tapi suka-suka dia jaiz. Jaiz artinya boleh-boleh saja. Allah terbebas dari semua hukum. Kita terikat oleh hukum Lauh Mahfuz. Tapi Allah tidak terikat. Ini namanya jaiz. Allah suka-suka aja. Yaghfiru liman yasha. Ya. Allah kalau mau diampuni kita semua. Kalau mau yu'azib. Allah siksa semua. Ada orang seharusnya sudah mati. Tapi dia mengemban tugas. Tugas-tugas dari Allah. Nabi Daud, dia harus sudah meninggal umur 30-an. Nabi Adam, ini kan diajarkan ilmu asma. Salah satunya nama-nama orang yang mati, yang hidup dari umat-umatnya. Kita ini sudah ada semua namanya, sama Nabi Adam. Nabi Adam kemudian melihat, ada keturunannya seorang Nabi, kalau umurnya dipanjangkan 30 tahun lagi, pasti sukses. Ngalahin seorang raja yang zalim namanya Daud. Daud ini aslinya umur 30 udah mati. Nabi Daud, apa kata Nabi Adam, ya Rab, ini keturunanku. Jadi takdir itu ternyata ada dua cabangnya, selalu begitu. Jadi takdir dua cabangnya, takdir mati, takdir hidup, takdir baik, takdir buruk, begitu ya. Terus Nabi Adam melihat takdir dia kok mengarah ke yang buruk, mati. Jadi ilmu takdir itu ada dalam ilmu asma yang dimiliki oleh Sayyidina Adam. Yang mana iblis pun gak punya ilmu itu. Azazil gak punya ilmu itu. Akhirnya Sayyidina Adam mengatakan, ya Rob, aku punya 30 tahun umurku. Umurku sudah terlalu panjang. Tolong serahkan ini untuk keturunanku. Namanya Daud.
Jadi Nabi Adam itu laki-laki tapi feminin. Benar gak? Ini anak nih kepleset masuk kolam, yang terjun turun itu ibunya, bapaknya, mana gitu doang. Itu kejadian Pak ya, waktu saya main-main ke tempat rekreasi, itu ada kolam, kolamnya bukan kolam sih, air terjun, terus ada air genangan di situ, anak-anak pada mandi. Salah satu dari pengunjung bawa anaknya kecebur, ada suaminya, ada istrinya, bapak ibunya, ibunya yang nggak bisa berenang masuk ke dalam. Itu merepot. Tapi namanya dia ngeliat anaknya, dia langsung turun. Suaminya, buka baju dulu ya, repot. Seharusnya kan dia langsung masuk. Naruh handphone dulu, ya salam. Udah kelelep tuh anak. Dia masih pakai logika akalnya, rasionya. Kalau seorang ibu kan enggak. Nabi Adam, itu bapak iya, ibu iya. Sayyidatuna Hawa, Siti Hawa, emaknya siapa? Nabi Adam. Bapaknya siapa? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu emak iya, bapak iya, secara tugas. Secara kelamin ya laki-laki. Begitu Nabi Adam. Jadi beliau ini nabi yang maskulin, tapi punya sifat feminin. Keibuannya itu ada. Maka dia serahkan umurnya sebagian untuk Nabi Daud. Ketika sudah di bumi, Nabi Adam sudah lama juga ya, hampir 1000 tahun di bumi. Datanglah kawannya Israel. Kan temenan nih mereka nih, ya. Biasanya Israel kalau mau cabut nyawa lapor dulu, Bro Adam. Anak keturunanmu mau cabut dulu nih. Dia dulu namanya Oh, ya sudah, lanjut. Itu Nabi Adam didatangin oleh Israel. Israel udah lama enggak datang. Udah kerja sendiri aja. Tiba-tiba Israel bilang, "Hei, Adam. Udah habis." Udah habis waktumu. Kata Nabi Adam, yang sembarangan, saya masih punya jatah 30 tahun lagi. Kata Israel, ya, di catatanku udah habis. Udah gak ada. Umur sekian ada mati. Nabi Adam ngotot, enggak, umur saya masih 30 tahun lagi. Maka Israel baliklah kepada Allah. Nanya, ya Rob, ini gimana ceritanya? Ini SK main-main kayaknya. SK gak beres nih. Ngadu kepada Allah, Allah bilang, itu Adam lupa, kasih tahu dia, ingetin dia. Lupa apaan? Dulu dia pernah memberikan umurnya 30 tahun untuk keturunannya Daud. Nabi Daudnya belum lahir secara fisik, tapi sudah ada namanya di Lauhul Mahfuz. Jalan takdirnya sudah ada. Dua jalan takdirnya, mati atau lanjut. Nabi Adam gunakan hak jaisnya sebagai hamba Allah, karena Allah punya hak jais yang sangat sempurna. Nah, nabi-nabi ini diberikan sebagian-sebagian. Kalau doa aja gak cukup. Ini harus dia pakai hak jaisnya dia. Jadi Allah yang maha mutlak tidak terbatas. Ini bisa kita minta request. Lebih dari doa. Diingatkan Nabi Adam. Dan dulu kamu di surga. Kamu mengatakan 30 tahun umurku diberikan kepada Daud. Anasita, apakah engkau lupa? Nabi Adam ingat-ingat. Oh ya. Baru Nabi Adam ingat, oh gue ubanan. Berkuripu, umur hampir 1000 di bumi. Berarti waktu di sorga, satu hari di sorga sama dengan 1000 tahun. Ini Nabi Adam itu umurnya udah ribuan tahun sebenarnya. Tapi tetap lebih tua iblis, Azazil, 80.000 tahun. Lebih tua. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, ya sudahlah, walaupun saya sudah 30 tahun mengasih, saya masih pengen panjang umur. Tuh, enak kan jadi Nabi Adam? Yang penting gue hidup, gitu. Jadi beliau gak mau tahu. Maka digunakan lagi hak jaisnya yang kedua kalinya. Maka Allah panjangkan umurnya 30 tahun. Balik lagi itu takdir yang lama. Tapi takdir Nabi Daud tidak dicabut. Jadi dia tetap dapat umur 30, berarti Nabi Adam dapat umur 60 tahun. Kira-kira begitu. Berarti takdir itu ada rate-ratenya. Untuk orang-orang mukmin kayak kita nih biasa mungkin berubah dengan doa. Tapi kalau kayak Nabi Adam, nabi itu bisa negosiasi. Bisa kuat-kuatan sama Israel. Bisa, Pak. Ini kalau wali Allah yang spesial.
Kan wali ini pewaris para nabi. Kalau ada wali mewarisi Nabi Adam, oh bisa tengkar mana Israel. Tengkar mulu Uhud. Ada yang tengkar fisik. Nabi Musa, hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Israel datang mukanya bukan muka Israel yang dulu, tapi muka jagoan. Apa kata dia? Musa, ajalmu sudah datang. Nabi Musa, nabi. Tapi beliau lagi gak konsen nih. Biasa kalau konsen tahu nih orang, nah ini orang beneran atau malaikat tuh dia tahu. Ini beliau lagi sibuk. Kata si orang yang datang ini, saya mau cabut nyawamu. Kira-kira gimana Ustaz? Ada orang datang bilang, gua habisin nyawa lo. Nanti dulu. Ke jawara aja keluar. Ya, tunggu dulu. Ya. Keluar dulu semua silat Sundanya. Silat, apa namanya? Priangan. Ada nama silat ya? Ah, banyak silat di tanah Sunda ini, banyak silat. Silat lidah. Ya. Itu Nabi Musa, dulu waktu ada orang-orang Fir'aun jahat, dipukul dia langsung mati. Ini ada malaikat nyamar jadi orang, jadi jawara. Mirip kayak Nusuhin dulu. Ditonjok, copot matanya. Tapi kan itu jelmaan. Yang malaikatnya gak copot. Tapi jelmaannya seperti copot. Copot, puh, habis matanya. Kuatnya Nabi Musa tuh. Tengkoraknya langsung pecah. Itu di hadis Bukhari disebutkan. Oleh kelompok Ingkar Sunnah dia gak percaya hadis ini. Dia gak tahu hakikat malaikat. Ini yang rusak cuma jelmaannya, malaikatnya gak rusak. Ya. Itu Nabi Musa. Makanya Nabi Musa nambah lagi umur gitu. Jadi nabi-nabi, wali-wali itu bisa request, bisa jontok-jontokan sama malaikat maut. Gua pengen mati gitu. Bisa begitu. Wali itu gak mau mati, sama dengan nabi gak mau mati. Berarti ada tugas yang belum selesai. Tugasnya dari Allah. Berarti si malaikat maut pakai SK Luh Mahfuz, kalau nabi wali pakai SK Jaisnya Allah. Jaisnya Allah isinya Rahman, Rahman, kasih sayang. Ar-Rahman ala aristaw. Dan takbir itu tertulisnya bukan di Luh Mahfuz, tertulisnya di Arash. Jadi takbir Arsyiyah ada takbir Luh Mahfuz. Luh Mahfuz di atas langit ketujuh. Kalau Arash dia atasnya lagi. Dan Arash mencakup alam semesta. Ada lagi takdir yang di atas itu. Masih panjang itu, suka-suka Allah ya. Ya Allah ini gak boleh diatur siapa-siapa. Misalnya nih, udah ada takdir ditulis. Allah gak terikat dengan takdir itu. Kita yang terikat takdir itu. Gitu. Orang-orangnya Allah, bahasa Arabnya Ahlullah. Orang-orangnya Allah, keluarganya Allah, dia gak terikat dengan Luh Mahfuz. Dia terikatnya dengan jaisnya Allah. Jaisnya Allah itu ada bentuknya syafaat, ada bentuknya hadiah. Tapi hukum sunatullah kan tetap gak boleh berubah. Dia cuma geser doang. Jadi kalau ada orang seharusnya mati, digeser, mungkin pindah, mungkin ada yang kena samping kiri kanannya. Ini bukan hanya dengan ilmu kun nur, tapi ada yang kun nar. Pernah dengar tumbal gak Ustaz? Yes. Tumbal itu nar dia. Dia pakai kun juga, pakai nar. Biasanya orang kalau menyembah setan, mau bikin rumah, mau bikin villa, mau bikin resto, mau bikin usaha, dia mengabdikan diri kepada setan. Kun juga, kan setan pakai kun juga. Tapi nar. Nanti ada tumbal-tumbal. Seharusnya dia yang mati, tapi yang mati siapa? Ya orang-orang sekitarnya. Tuh, dalam ilmu setan aja ada, di alih-alihan, apalagi dalam ilmu nur. Gitu, ya. Ini kita sekedar membuka-buka sedikit aja nih, biar selama ini yang kita sudah tahu ternyata bagian dari rangkaian ini.